Yang ini dia mungkin melalui trauma dalam hidup dia, atau melalui malam-malam Jumaat yang tak bahagia. Sabun di bilik mandi, sabun, oh sabun di bilik mandi, sabun. Apa pun ingatlah, komen kita mencerminkan siapa diri kita. Ha, komenlah. Komenlah. Cepat komen, komen, komen. Ha, kenapa tak komen lagi? Eh, komenlah. Tak takut kot. Komenlah, komen, komen. Assalamualaikum dan selamat malam. Nama saya Alia dan anda kini sedang menonton rancangan Hello Rocket bersama dengan kami. Jadi untuk kali ini, kami telah menjemput dua orang tetamu khas, Adun yang juga sangat aktif dalam bidang politik untuk membincangkan topik kita pada hari ini, iaitu antara dua kerajaan. Satu topik yang sangat menarik pada pandangan saya. Jadi good governance ataupun kepemerintahan yang baik merupakan sesuatu yang sangat penting kerana ia membabitkan bagaimana kita menggunakan duit rakyat dalam segi pentadbiran ataupun pengurusan sesebuah negeri ataupun negara. Jadi hari ini, seperti biasa, jika anda penonton di luar sana ingin mengeluarkan komen ataupun mempunyai pandangan dan soalan mengenai topik kita pada hari ini, anda bolehlah komen di bawah Facebook dan kami akan sampaikan komen ataupun soalan anda kepada tetamu khas kita pada petang ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin mengalu-alukan dua tetamu khas kita. Mungkin biar saya kenalkan secara ringkas dulu. Di sebelah kanan saya ini merupakan yang berhormat mulia, Tengku Zulfuri Shah. Dan beliau juga merupakan Adun Mentakap Pahang. Manakala seorang lagi Adun merupakan YB Muzahan. Beliau merupakan Adun Kinrara dari Selangor. Jadi selamat datang kepada kedua-dua tetamu khas ini. Jadi mungkin sebelum kita masuk kepada topik yang berat, mungkin kita boleh kenalkan diri saudara dengan lebih rapat lagi, YB dengan lebih rapat. Mungkin boleh mulakan dulu dengan YB Zul. Bagaimanakah YB Zul melibatkan diri dalam politik, dan jika sebelum ini, sebelum melibatkan diri, apa yang YB Zul lakukan sebelum ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Terima kasih Cik Alia dan juga Hello TV ya. Kerana Hello Rocket. Hello Rocket. Kerana sudi menjemput kami ya, berdua pada malam ini. Saya rasa sungguh hebat ataupun sungguh baik itu membuat perbandingan antara dua negeri, iaitu cara pemerintahan ya. Okey, sebelum itu saya juga ingin memperkenalkan diri saya. Latar belakang saya adalah saya seorang jurutera ya, jurutera elektrik. Di mana, dan juga saya ada satu lagi degree, iaitu degree Sarjana Muda Sains Perubatan Homeopati. Itu saya berminat, saya belajarlah. Sebelum saya dicalonkan di Mentakap 2013, saya pernah menjadi ahli majlis ya. Pernah menjadi ahli majlis di Selayang pada tahun 2009 sehingga 2013. Jadi mungkin pengalaman ya, yang ada di Selayang itu menarik perhatian pucuk pimpinan untuk mencalonkan saya di Pahang di Mentakap. Ya, alhamdulillah kita daripada parti DAP menang dengan boleh dikatakan majoriti yang besar juga memuaskan, iaitu 1,500. Ya. Dari segi keluarga, sebenarnya saya adalah juga keluarga politik, di mana bapa saya iaitu Raja Puji ataupun yang dikenali sebagai Tengku Puji ya. Beliau adalah bekas pemimpin satu ketika dahulu ada itu parti PAS, mungkin semua kenal, dan sekarang ni beliau aktif dalam Amanah ya. Jadi saya sebenarnya tak adalah sebelum ini
begitu aktif dalam politik. Saya banyak dalam corporate. Ya. Tetapi oleh kerana saya rasa ini tiba masanya dari segi apa ni pemindahan daripada corporate kepada bidang politik ini adalah idea ataupun permintaan daripada bapa saya. Seorang ahli politik kerana kita melihat parti-parti ketika itu ya parti pemangkang ya memerlukan generasi-generasi yang baru yang berlatarkan belakang yang berbagai-bagai dalam bidang profesional dan macam-macam lah untuk kita sama, bersama-sama bersaing dengan barisan nasional ketika itu. Sebenarnya bagi saya sekarang ini kalau dalam Pakatan Harapan ya kita sebenarnya mempunyai ramai punya anak-anak muda ataupun cerdik pandai orang Melayu yang berminat dalam bukan dalam DAP saja dalam parti juga dalam parti Pakatan Harapan di mana mereka boleh memberi sumbangan ya, kepada negara untuk yang lebih adil telus ya untuk membina negara ini yang mana yang kita tahu sekarang ni yang diwawarkan ataupun yang kita tiap-tiap hari dengar kleptokrasi ya atau salah guna kuasa yang dibuat oleh pemimpin Barisan Nasional. Jadi saya rasa tibalah masanya untuk kita sama-samalah daripada apa-apa pun latar belakang untuk membantu Pakatan Harapan ataupun kerajaan yang bersih untuk rakyat. Itu saya rasa sebuah engkau daripada saya. YB Zul tadi ada memberitahu sesuatu yang menarik ya. Bapa YB Zul merupakan bekas pemimpin PAS dan sekarang berada dalam amanah. Kan? Bukan saya. Ayahanda saya. Ayahanda kan. Jadi saya nak tanya kenapa YB boleh memilih DAP pula sebagai destinasi YB untuk memulakan dalam bidang politik ini. Kenapa bukan di dalam parti lain? Okay. Sedangkan DAP ini selalu diwawarkan parti untuk satu kaum saja. Okay. Itu soalan yang menarik sebenarnya. Sebenarnya masa saya sebelum terlibat aktif di dalam parti DAP, saya banyak berbincang dengan bapa saya dan ayahanda saya. Masa itu saya pernah menyuarakan kepada bapa saya, dia salah seorang pemimpin dalam AJK pusat PAS ketika itu. Mengapa saya tanya mengapa PAS tidak buka keahlian kepada yang bukan Islam? Ketika itu tak ada lagi DPP ni ataupun Dewan Perhimpunan ya, ketika itu tak ada. Sebab dia tidak boleh hanya kepada orang satu bangsa. Kalau ada pun masa itu belum wujud. Jadi mungkin saya rasa dalam PAS ketika itu ada dua pihak, ada yang bersetuju dan tidak bersetuju. Jadi saya ambil tindakan, saya rasa tiada keputusan. Jadi saya ambil tindakan untuk masuk DAP. Kerana salah satunya DAP itu adalah parti yang baik dan parti untuk berbilang kaum, satu. Dan yang kedua, matlamat kita ya. Matlamat kita untuk menjatuhkan Barisan Nasional. Jadi apa yang kita melihat Barisan Nasional ini dia mengikut ataupun ideologi yang dibawa oleh penjajah, pecah perintah. Selagi kita orang macam orang Melayu macam saya tidak bersama DAP ataupun Pakatan Harapan ataupun Pakatan Rakyat ketika itu, memang susah, memang sukar untuk kita menjatuhkan Barisan Nasional. Jadi bila kita lihat sekarang ini apabila ramai orang Melayu cerdik pandai ya, daripada orang Melayu itu sendiri masuk dalam DAP ataupun membantu DAP, kita melihat suasana ataupun senario itu berubah. Sebab perubahan itu bukanlah satu yang drastik, tapi perubahan itu tetap akan berlaku. Ya, betul. Terima kasih. Saya setuju. Bagaimana pula dengan YB Zehan? Kalau jikalau tadi merupakan pengaruh daripada ayah anda, macam mana YB Zehan pula melibatkan diri dalam politik sejak dulu? Okey, terima kasih dan selamat malam. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Saya sebelum menjadi wakil rakyat, latar belakang saya ada sedikit sama dengan YB Tengku Zul.
Saya juga adalah seorang jurutera elektrik. Dan sebelum saya jadi wakil rakyat, sebelum saya jadi ADUN, saya juga pernah berkhidmat sebagai seorang ahli majlis di MPSJ Selangor, Majlis Perbandaran Subang Jaya. Dan saya pernah berkhidmat selama 5 tahun sejak 2008 sehingga 2013 berkhidmat sebagai seorang ahli majlis. Dan kenapa saya melibatkan diri di dalam politik dan kenapa saya pilih DAP? Saya rasa semua orang terutamanya semua rakyat Malaysia perlu melibatkan diri dalam politik. Tak semestinya semua orang perlu jadi wakil rakyat dan tak semestinya semua orang ada peluang menjadi wakil rakyat. Saya bersyukur saya dapat menjadi seorang wakil rakyat untuk memberi perkhidmatan saya kepada rakyat. Tetapi apa maksud saya adalah orang awam, semua rakyat Malaysia, saya rasa kita perlu mengikuti perkembangan politik. Betul. Kerana politik tu yang mempengaruhi kehidupan kita setiap hari. Jadi itu dah adalah amat penting. Kita perlu memahami politik. Dan kenapa saya pilih DAP? Saya rasa yang ni bukan satu soalan yang susah. Kerana jelasnya DAP yang memperjuangkan untuk rakyat Malaysia, dan apa yang DAP lawan adalah rasuah, dan apa yang DAP mempertahankan adalah perlembagaan, dan apa yang DAP ingin kembalikan adalah hak rakyat. Inilah tiga sebab utama kenapa saya memilih DAP. Okey, memang jawapan-jawapan yang menarik ya. Harapnya dapat memberikan inspirasi untuk lebih ramai meminati politik, kalau boleh juga menyertai politik bersama dengan kami. Jadi di sini juga saya ingin mengucapkan tahniah kepada YB Zul kerana belakangan ini dilantik sebagai Naib Pengerusi Kebangsaan ataupun sebahagian daripada CEC dalam DAP. CEC itu merupakan jawatan kerja pusat di bawah pimpinan DAP. Jadi selepas senarai CEC itu dikeluarkan, mulalah ada kontroversi-kontroversi yang sengaja dikeluarkan. Contohnya seorang pensyarah politik yang bernama Dr. Kamaru Zaman, saya pun tak tahu macam mana dia boleh jadi doktor. Dia memfitnah, dia cakap komposisi baru ini merupakan agenda kristianisasi. Begitu juga dengan Anwar Musa, seperti biasa dia mengeluarkan dakwaan bahawa DAP ini dikuasai oleh kaum tertentu sahaja. Mungkin kedua-dua mempunyai pandangan, mungkin boleh mula dengan YB Zul dulu. Betulkah pendakwaan sebegitu? Ya, kalau kita melihat balik ya, apa yang berlaku pemilihan ini adalah permintaan daripada ROS ya. Dan parti DAP hanya melaksanakan apa yang diminta. Maknanya kalau kita tak melaksanakan, mungkin tindakan-tindakan yang lain akan diambil kepada DAP. Jadi saya rasa soalan yang dikeluarkan oleh doktor tadi. Doktor dia tak tahu betul lah macam pengurusi cakap macam mana dia boleh dapat doktor. Saya pun tak tahu. Ya. Sebenarnya dia boleh melihat benda itu adalah ulangan. Ya. Di mana cuba cek balik atau semak balik pemilihan ataupun calon yang bertanding itu adalah calon pada 2012. Dan juga perwakilan itu juga pada 2012. Jadi apa yang peliknya, perwakilan dia mau menunjukkan ketulusan. Apa yang dia nak, orang yang dia minat, apa yang dia mau, dipilih tetap yang sama. Contohnya, tak timbul soal sama ada kristianisasi ke, Hindunisme ke, atau Buddhisme pun tak timbul. Sebab saya rasa, kalau sekiranya, bagi saya lah, kalau senario itu berubah, katakan yang naik jadi CEC itu kebanyakannya India. Mungkin dia, sini akan jadi Hindu. Agenda kaum Hindu pula lepas ya. Lepas tu kalau katakan semua itu adalah daripada Buddhism, Buddha. Ini jadi agenda Buddha. Tapi benda ni saya rasa doktor... Tak tahulah, Dr. Kamaru. Saya pun tak tahulah entah mana doktor. Kalau tolong bagi fakta, saya boleh jawablah cari yang fakta. Tapi secara logiknya, saya nak beritahu ini adalah ulang tayang. Dia permintaan. Ya? Bukan kalau katakan pemilihan itu pemilihan baru. Ya. Maknanya ahli-ahli jawatan kuasa itu ahli-ahli yang baru, kemudian pemilihannya, perwakilannya orang-orang baru, itu mungkinlah ada satu agenda you boleh sebut atau kamu boleh sebut. Tapi ini adalah
yang lama. Ya? Takkan takkan pemilihan tu masa yang pemilihan tu nak ambil orang luar daripada nama yang dilantik, itu jadi cerita kelakar. Sebab tu saya pun pelik macam ni dapat doktor macam macam Cik Alia cakap tadi. Itu dasar komen saya salah. Ya. Yeah. Bagi saya memang tidak dapat dinafikan bahawa ahli DAP itu kebanyakan dari kaum Tionghoa. Yang tu memang tidak dapat dinafikan. Tetapi sekiranya ada orang menuduh bahawa DAP ini adalah parti bagi satu kaum dan satu agama sahaja, yang itu saya tidak amat tidak setuju. Kerana saya bagi satu contoh. Kerana kalau kita nak kata wakil rakyat India, DAP lebih ramai banding dengan MIC. Kita mempunyai wakil rakyat kaum India yang lebih ramai daripada MIC. Jadi yang tu kata apa tu, pimpinan ke parti ke merupakan parti satu kaum tu, tu satu fitnah. Ya, saya pun rasa begitulah. Nama kita pun Democratic Action Party. Yeah. Bukan seperti nama-nama lain macam contohnya MCA, Malaysian Chinese Association, yeah, dan sebagainya. Ada juga yang sebelum ni memberi komen kenapa nama Ehsan Masai ataupun Zaid Ibrahim tidak dimasukkan di dalam list. Sebab list tu calon 2012. Yalah, ini orang ini yang saya katakan kita perlu libatkan diri dalam politik. Perlu ikut perkembangan politik harian. Ya. Yeah. Yang ni tadi Tengku Jo dah bagi penjelasan bahawa senarai itu adalah senarai 2012. Ya, saya rasa mendiang Kapasing pun termasuk di dalam senarai. Jadi orang-orang ni tersebut yang kata seperti macam ni, dia perlulah ikut politik. Jadi memang jelaslah apa jenis permainan yang sedang dipermainkan di sini. Jadi hari ini pun kita nampak ada berita berkaitan dengan pendaftaran dengan RAS. Kali ini mungkin DAP dah selesailah sekarang, tapi sekarang Bersatu pula tidak diiktirafkan EGM Bersatu, dan mereka juga mengatakan nama Armada ini mempunyai masalah pula dan mungkin boleh mengakibatkan parti itu diharamkan. Jadi semua masalah-masalah ini, adakah kita bimbang sebelum pilihan raya RAS akan cuba mencari isu ataupun masalah lagi? Sebab pendaftaran harapan pun hari ini mereka katakan RAS tidak kemas kini dan tiada komen. Jadi isu-isu seperti ini adakah ianya akan membawa impak terhadap pilihan raya yang akan datang? Okay, bagi pendapat saya, Cik Adia, sebenarnya sebelum itu saya ingin menyerulah kepada ROS supaya lebih sikap demokrasi dan profesional. Kalau kita lihat di negara lain, masalah yang remeh-temeh macam ni tak timbul. Kalau boleh, biarlah kita bertanding secara profesional. Sama ada dia daripada parti pemangkang ke, parti pemerintah ke, biar bagi hak sama. Mengapa yang soal remeh-temeh, soal contohnya soal apa ni, logo, ya, soal dari segi ejaan, ini tak boleh, itu tak boleh, kemudian mengambil masa yang lama. Jadi saya pun tak faham yang duduk di atas, sama ada dia pengerusi ke, macam mana dia punya SOP kerja tu, ya. Walaupun saya tahu kalau dalam apa ni, akta ROS tu, di mana kementerian tu boleh mempengaruhi, ya. Jadi kita harap kementerian yang dibawa yang atas ROS tu lebih terbuka lah, jangan mempengaruhi kepada ROS ni, biar lebih terbuka. Ya, kalau kata nak bertanding secara profesional, bertanding secara profesional. Kalau kamu menggunakan kuasa, ya, contoh untuk menyekatkan kami begini begitu, menyulitkan kami untuk bertanding dengan sama ada satu logo ataupun menggunakan logo yang tu, memang dia akan memberi kesan juga pada kami. Tetapi kalau kamu menang pun, ya, maknanya menunjukkan kamu tak profesional. Menunjukkan kamu menggunakan apa yang ada pada kamu, boleh dikatakan salah guna kuasa, ya. Jadi tidak fair lah, ya. tidak baik kepada parti-parti yang lain. Jadi saya menyeru kepada ROS, sikap yang terbuka, percepatkan proses kami, ya, ROS tu untuk kami dapatkan, kalau permohonan tu satu logo lah,
kalau permohonan untuk apa tadi bersatu ya, parti bersatu, pemudahkan cara. Sekurang-kurangnya jelaskanlah, jangan jelaskan. Cakap tidak ada kemas ini, kerana, tidak ada komen. Sedangkan saya balik-balik kepada pertandingan ataupun yang dikenakan oleh DAP itu mengambil masa yang lama. Baru kata ini tak betul, itu tak betul. Jadi di manakah sikap profesional kamu? Tolong jawab. Ya, sebenarnya ROS adalah sebuah agensi kerajaan dan bukan agensi warisan nasional. Yang ni kita perlu tegaskan, dia adalah sebuah agensi kerajaan. Jadi ROS seharusnya menjalankan tugas mereka dengan adil dan profesional. Maaf. Pada Julai tahun ni, saya bersama rakan saya YB Lawensan, Adun Kampung Tengku, kami pernah hantar satu memorandum kepada JPA, minta JPA siasat pengarah ROS. Kerana mengikut KPI ROS, maksimum 179 hari mereka perlu selesaikan satu kes aduan. Tetapi bagi kes DAP, mereka ambil lebih daripada 4 tahun. Ini KPI mereka. Terpulang pada kes lah. KPI mereka 179 hari. Jadi kami minta JPA untuk menyiasat kenapa dia tak dapat mencapai KPI yang ditetapkan oleh jabatan mereka sendiri. Yalah. Jadi saya pun berharaplah ROS boleh buat menjalankan tugas dengan lebih profesional. Jadi sekarang kita mungkin boleh masuk kepada topik utama kita. Sebab kita pun tahu walaupun Pakatan Harapan menghadapi pelbagai jenis caparan daripada ROS dan daripada jabatan kerajaan yang lain, tetap kita cuba sedaya upaya bukan sahaja menguruskan parti politik dengan baik, tetapi juga cuba mentadbir negeri-negeri di bawah Pakatan Harapan dengan baik. Mungkin sebelum kita bergerak lebih mendalam kepada bajet, sebab kini memang dalam mood bajet lagi, kan? Bajet 2018, bajet negeri Selangor dan sebagainya. Mungkin YB Zahan boleh terangkan, setelah dua penggal kita mengambil alih kerajaan negeri Selangor, apakah perubahan-perubahan ketara yang dapat rakyat lihat sekarang berbanding dengan sebelum tahun 2008? Bagi soalan ini, saya rasa orang yang paling sesuai untuk menjawab adalah warga Selangor. Warga Selangor yang dapat bagi jawapan yang paling tepat. Tetapi sebenarnya saya percaya kebanyakan warga Selangor, mereka pun dapat bandingkan perbezaan sebelum 2008 dan selepas 2008, selepas Pakatan ambil alih Selangor. Kerana selepas kami ambil alih, kami dah memperkenalkan pelbagai skim atau inisiatif peduli rakyat. Banyak program kebajikan. Dulu mana ada? Dulu mana ada air percuma? Tak ada. Dulu mana ada skim usia emas? Tak ada. Sekarang saya percaya rakyat warga Selangor boleh dapat nampak perbezaan yang besar. Saya rasa lebih daripada 5 skim yang popular. Kalau kita banding dengan kerajaan persekutuan, mungkin yang popular adalah BRIM. Tapi di bawah Selangor kita ada skim Mesra Usia Emas, dan kesihatan wanita, dan inisiatif untuk yang kahwin muda dan sebagainya. Saya rasa mungkin rakyat Selangor juga boleh menyebarkan maklumat-maklumat ini kepada rakan-rakan di negeri-negeri lain, supaya mereka tahu kebaikan yang telah dilakukan oleh kerajaan negeri Selangor. Bagi kerajaan persekutuan, yang mereka dapat wawakan hanya BRIM. BRIM. Selalu BRIM. Tetapi BRIM tu sebenarnya ramai yang bagi tahu saya tak cukup untuk cover GST dan harga minyak naik. Tak cukup cover. Tetapi bagi kerajaan Selangor, program-program yang kami laksanakan tu memang dapat bantu rakyat untuk meringankan beban rakyat. Kerajaan negeri Selangor jaga rakyat sepanjang hayat, dari lahir hingga ke meninggal dunia. Kami jaga semua peringkat. Semua peringkat dapat skim kebajikan yang tertentu. Jadi apa yang menarik tentang bajet Selangor 2018 pada sidang Dewan kali ini?
Oh, banyak. Kalau nak sebut satu-satu tu, saya rasa satu memang jam tu kita dah dapat, dah habiskan semua. Memang kita kena buat sehari. Untuk tahun ni, satu inisiatif yang baru, yang saya rasa dapat sambutan yang gemuruh, adalah Kasih Ibu Semak Selangor, ataupun KIS. Ataupun KIS. Ni setelah Yang Mah Berhormat Datuk Menteri Besar mengumumkan inisiatif yang baru ni, pusat khidmat saya tak berhenti terima banyak pertanyaan. Namanya pertanyaan. Kerana skim ni lah yang rakyat nampak memang dapat meringankan beban kos sara hidup. Kalau banding dengan bajet persekutuan, apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri, ibu kepada segala bajet. Tetapi dia tak berapa jaga ibu. Ibu tu penting dalam setiap keluarga, dia tak jaga. Tetapi bagi Belanjawan Selangor, inisiatif KIS ni adalah khas untuk ibu. Khas untuk ibu. Kami jaga kepentingan ibu kerana kami tahu berapa pentingnya peranan sebagai seorang ibu dalam setiap keluarga. Yeah. Yang ni memang dapat sambutan yang gemuruh. Begitu baik sekali ya. Jadi saya nak tanya kepada YB Zul pula sebab saya rasa bajet Baham belum keluar lagi kan. Tapi mungkin YB Zul di sini boleh terangkan mungkin sedikit situasi politik terkini di Baham. Kerana saya rasa ramai di luar sana mungkin tidak begitu mendengar cerita ataupun kisah-kisah perihal di Pahang. TV1 dengan TV3 pun memang dia tak keluarkan. Biasanya dia keluarkan tentang negeri Selangor dan Pinang, Pulau Pinang saja. Jadi mungkin YB Zul boleh kongsikan sedikit pengalaman sebagai adun mentakap. Di negeri Pahang ya. Ini segala saya buat bajet yang akan datang ni kami akan bersidang pada 20 hari bulan mungkin dari Senin depan sampai 28 hari bulan ya. Tapi saya boleh cerita saya umumnya bajet yang sebelum-belum ini lebih kurang agak samalah. Agak samalah. Tapi bajet tu kalau kita cakap kasar nanti dia akan gantung apa? Macam sahabat saya kena gantung kena gantung daripada Dewan. Bahasa yang digunakan tu mungkin kasar. Mungkin bahasa tak boleh handle lah. Bahasa yang saya gunakan mungkin lembut sikit. Itu bajet kosmetik macam itulah ya. Sebenarnya, kalau kita tengok kita buat dari tengok daripada bajet Pahang ni, kalau katalah 10 atau 5 tahun yang kebelakang ini, kebanyakan sebenarnya adalah DPZ. Okay. Tetapi oleh kerana ditop up atau ditambah oleh kerajaan pusat, ya. Contohnya yang tahun lepas punya, bajet kerajaan Pahang pendapatan lebih kurang dalam 500 juta lebih. Perbelanjaan lebih kurang 800 juta lebih. Tetapi ada top up ataupun peruntukan daripada pusat 200 juta lebih. Jadi bajet tu nampak macam cantiklah. Kalau kita melihat satu persatu dia macam gitu. Maknanya kalau tak ada pusat top up, Pahang akan jadi deficit. Okey. Sebab apa yang kita melihat, Pahang ni dari segi pentadbirannya memang tidak up to date lah. Mengharapkan hasil daripada balak, ya, mengharapkan hasil daripada sumber-sumber alam semula jadilah. Ya. Tetapi yang saya pelik tu, kita Pahang ni memang banyak lah. Dulu ada balak, ada bauxite, ada biji besi. Bauxite ni biji aluminium. Ada emas, ada macam-macam ada. Banyak sumber lah banyak sebenarnya. Sumber ada. Tetapi adalah negeri yang tak silap saya yang kedua termiskin di Malaysia selain daripada Sabah dan Sarawak. Kenapa itu terjadi? Sebab itu saya melihat jawapan daripada kerajaan Pahang itu sebenarnya banyak jawapan yang kelakar. Maksudnya yang saya rasa saya tak masuk akal. Mengapa tindakan contohnya bauxite ya kalau tuan-tuan semua tahu bauxite yang mana SPRM buat apa kenyataan dalam surat khabar lebih daripada 200 kawasan yang percubaan haram pada ketika itu tak dapat dikesan. Jadi mana pergi penguat kuasa kerajaan di Pahang? Sama ada daripada pihak majlis ke pejabat tanah ke, alasan yang kita dengar selalu bagi tak cukup kaki tangan ya. Pejabat hutan contohnya saya tertarik bukan apa saya nak tunjuk kat sini yang ingat 2 3 bulan yang lepas. Perkara yang saya pernah bawa di Dewan, ini adalah masalah pelubangan haram di Lancang. Nanti mungkin penonton boleh pergi Google search. Boleh Google search ya.
Apa sebentar, isu yang berlaku? Sebentar, ini perkara ini saya telah bawa dalam dewan pada 2016 lagi. Mana kita suspek ada sekawasan, tapi kerajaan negeri, tak ada ambil tindakan. Sehingga kini tak ada tindakan. Sehingga kini tak ada tindakan. Yang pelik tu lagi, ya. Ini bukan yang kita keluar, Sina keluarkan. Ya. Siap dengan kenderaan berat ada dalam tu. Kenderaan berat. Jadi saya pun tak tahulah macam mana nak cakap. Ya. Kerajaan. Ya. Kemudian dari segi infrastruktur, faham teruk infrastruktur. Ya, kalau nak sebut dari segi air, Perdana Menteri kita, Datuk Seri Najib adalah anak Pahang. Sepatutnya peruntukkan Pahang tu lebih dan turun ke Pahang tu tengok, lihat di mana masalah air pun tak selesai. Jangan cakap air percuma lagi. Jangan cakap air percuma, masalah air pun tak selesai, tuan-tuan. Saya nak cerita tak payah jauh lah di Pahang tu. Saya ambil kawasan saya lah di Metakap. Ya. Saya boleh katakan tiap-tiap hari di Metakap itu masalah air akan berlaku tiap-tiap hari. Kalau sebenarnya sebulan masalah air. Ya. Jadi kerajaan Pahang itu, ya, dia kena beritahu pada Sam Pusat, selesaikan infrastruktur. Kalau masalah air ni tak boleh selesai, kalau saya nak bawa ni banyak ni. Masalah air ke orang asli pun kena tipu pun banyak. Pun kena cakap sehari ni. Kena cakap sehari. Menggunakan apa ni, wang rakyat, saya rasa kena sebut juga ni lah. Pada tahun 27 Julai, ya, 2009. Syarikat Rosinton Consolidated. Ini untuk orang asli. Saya nak sebut sebab ni kesian. Sebab PM kita cakap, oh, peruntukkan 50 juta pada orang asli, berat, gerbak, gedebu. Tapi tak ada apa pun. Di mana peruntukan ini telah disalurkan kepada syarikat tersebut dengan bernilai 113.8 juta untuk 82 perkampungan orang asli. Sampai sekarang, air tak ada. Jadi kita harap PM Najib turunlah. Jangan cerita je dalam dewan gedebak, gedebu. Turun. Turun kat Pahang balik, tengok kawasan asli. Saya nak cerita kawasan asli itu bukan tak nak cerita kawasan Melayu, bukan. Ataupun kawasan bandar. Sebab asli itu lagi teruk. Air bawah tanah atau dia panggil tube apa? Tube less. Yang dia keluar daripada tanah tu. Tangki ada, air tak ada. Berita ni tak keluar, TV 1, TV 3. Saya rasa berita tak keluar. Tapi mungkin kita lepas ni, kita minta Hello Rocket turun, membuat video kita tunjuk kawasan ni. Kawasan di Pahang ni yang tak ada air ni, kan. Tapi mungkin saluran penonton kita tak sebanyak TV 1 dengan TV 3. Yeah. Tapi Pahang jual air mentah kepada Selangor melalui projek Langat 2. Macam mana tu? Dia sepatutnya di Pahang terlampau banyak air mentah. Dia sepatutnya pentadbiran negeri itu dia memudahkan rakyat dulu. Infrastruktur tu dibina dulu, ya. Bukan cerita hanya gimmick politik, ya, bajet politik untuk PRU14 ke apa, itu tak guna pun. Kalau saya berani cakap, saya cabar Perdana Menteri Datuk Seri Najib turun kawasan Bera, kawasan Lipis, tengok sendiri kawasan asli. Mungkin ada YB kat sana, barisan nasional tak berani nak cakap, kan. Saya minta PM turun. Dari situlah pamer saya sikit. Mungkin saluran perdana pun kena buat homework sikitlah, jangan asyik-asyik cakap pasal Pulau Pinang dan Selangor aja ni. Rupanya banyak juga masalah-masalah di Pahang ni. Ya, banyak. Jadi ada seorang penonton, dia tanya, dia nama dia Ramu, dia tanya apa cabaran yang biasa dihadapi oleh YB Zul di Pahang sebagai ketua pembangkang. Saya rasa juga soalan yang ingin saya tanyakan sebab pelbagai isu yang diperkatakan oleh YB Zul tadi tetapi tidak dapat diselesaikan oleh kerajaan negeri Pahang. Jadi adakah sebab YB adalah adu membangkang? Sebab itu susah untuk mengeluarkan cadangan ataupun usul-usul dan sebagainya? Okey, bagi saya lah, bagi saya kawasan Petakap alhamdulillah lah, ya. Maknanya saya rasa dari segi professionalism tu ada. Maknanya kalau saya berhubung dengan pejabat awam, ya, maknanya kawasan-kawasan yang ada masalah tu diselesaikanlah. Cuma masalah tu mungkin berlaku di adun-adun lain, di adun pemangkang lain, satu. Yang kedua, peruntukan. Peruntukan itu tidak banyak disalurkan kepada kawasan pemangkang. Contohnya baru-baru ni kita macam di Temeluh, di Metakap, kita menghadapi banjir 2014. Di mana banyak tanah-tanah runtuh, sungai-sungai runtuh, sepatutnya peruntukan GPS itu
ditambahlah. Tapi apa yang saya maklumkan, kalau tak silap saya, hanya dapat 1 juta saja untuk JPS. Saya 1 juta mana cukup untuk baiki longkang, macam-macam lah. Lepas tu masalah ialah untuk merepair, membaiki jalan raya dan juga lampu-lampu jalan. Saya tak nak bawa kawasan lain lah. Saya buat kawasan Matakap sebab saya lebih di kawasan Matakap. Kat situ pun kawasan yang bersebelahan macam kawasan Lancang tu lampu pun tak ada. Jadi benda-benda ni peruntukan kena bagilah kawasan kepada kawasan pemangkang sebab kita untuk rakyat, bukan untuk pemangkang, untuk rakyat. Jadi kita memerintah, saya sangat sokonglah Selangor lah sebab dengan Penang, Pulau Pinang. Sebabnya kita lebih kepada rakyat, ya. Jangan kerana kami pemangkang, kami dia anak tirikan. Yalah, kalau saya nak bandingkan dengan Selangor yang saya ingin katakan, kalau di Selangor pemangkang, ketua pemangkang dah dapat. Mungkin YB boleh ceritakan apa kebaikan layanan Dewan Undangan Negeri di pemangkang di Selangor tu jauh beza dengan negeri lain. Seperti apa yang YB Tengku Zul kata tadi, ketua pemangkang, kami bagi kereta rasmi, bagi driver, bagi pejabat, bagi allowance supaya mereka boleh bekerja dengan lebih selesa, supaya mereka boleh menjalankan tugas sebagai ketua pembangkang dengan lebih efisien. Kerana sebagai ketua pembangkang, ia adalah menjadi tanggungjawab beliau untuk melawat ke semua tempat di Selangor. Jadi kami bekalkan kereta, kami bekalkan driver bagi ketua pembangkang. Tetapi malangnya, semua ahli-ahli UMNO, ahli-ahli ADUN UMNO, tak berani nak terima jawatan ni. Tak berani nak terima jawatan sebagai ketua pemangkang. Dan akhirnya, ketua pemangkang pada masa tu dari dia meletak jawatan sebagai ketua pemangkang. Mungkin YB boleh terangkan sedikit, kenapa dia tidak berani menerima jawatan tersebut? Saya rasa sebab utama adalah mereka tidak ingin memberi layanan yang sama di negeri-negeri atau kerajaan pusat yang di bawah Perhatian Nasional. Tetapi mereka masih tidak sedar. Kerana selepas PRU14, mungkinlah mereka jadi pemangkang. Sebenarnya tu yang penting. Mereka perlu ubahkan enactment, perlu ubahkan polisi buat masa kini untuk memperkukuhkan kuasa atau peranan ketua pemangkang. Kerana Barisan Nasional kemungkinan besar akan jadi pemangkang selepas PRU14. Ini yang peluang bagi mereka. Last chance for them. Ya, saya rasa selain itu, walaupun kita sendiri di bawah Pakatan Harapan, kita yang mentadbir negeri Selangor, kita juga cuba memperkasakan ketua pemangkang. Saya rasa kita juga telah mewajibkan pelantikan pengerusi kira-kira wang awam PAC Selangor. Ini diketuai oleh ketua pemangkang. Tapi saya rasa ketua pemangkang itu tidak menerima jawatannya. Mereka letak jawatan tu. Saya rasa atas sebab yang samalah. Saya boleh bagi satu contoh lagi, seperti Belanjawan Selangor 2018 yang baru diluluskan pada Selasa yang lepas ini. Speaker Dewan Selangor, YB Hanayo, dia bagi masa yang secukupnya dan peluang yang sama adil kepada semua ADUN, termasuk ADUN pemangkang UMNO. Siapa yang nak bahas Belanjawan ni, mereka boleh bahas sepuas-puasnya. Semua orang ada peluang. Inilah layanan yang sama rata, yang adil kami beri kepada pembangkang. Dan tadi Alia ada sebut tentang usul. Saya tidak pasti usul pembangkang di Pahang pernah ke tidak pernah diterima oleh speaker Dewan. Tetapi di Selangor, dah banyak kalilah speaker Dewan terima usul daripada pembangkang itu UMNO. Saya rasa at least ada 4 usul diterima. Dan kami sokong. Selepas perbahasan, kami sokong seperti usul denggi. Denggi ini memang satu isu yang besar. Dan kami sokong usul yang dibentangkan oleh parti pembangkang untuk mengesa kerajaan negeri untuk memberi peranan atau ambil lebih ambil berat tentang masalah denggi. Dan akhirnya,
tahun untuk belanjawan tahun 2018, Kerajaan Negeri Selangor telah memperuntukkan sejumlah yang besar, iaitu 5 juta untuk kawalan denggi. Bagaimana pula dengan peruntukan bagi adun memangkang? Sebab ada tak peruntukan? Sebab adun memanggang juga dipilih oleh rakyat. Jadi sepatutnya jika mereka dipilih oleh rakyat, mereka sepatutnya sekurang-kurangnya mempunyai dana yang cukup untuk membantu rakyat. Bagi adun pembangkang di Selangor, mereka terima RM200,000. Ya, RM200,000. Bagaimana pula dengan Pahang? Okey. Di Pahang, setakat yang saya jadi adun setakat ini, RM200,000 juga. Bajet untuk pembangkang kosong. Oh, kosong. Kosong. Tetapi peruntukan tak silap saya untuk Barisan Nasional ataupun pemerintah, adun-adun pemerintah, RM200,000 pada mereka lah. Di mana ketua pemangkang pun tak dapat apa-apa, tak ada kereta rasmi pun tak ada, mungkin pejabat pun tak ada, pemandu pun tak ada, gaji pun gaji sama sebagai adun biasa. Tak ada allowance Tak ada allowance special. Dan perkara ini pernah dibawa oleh adun-adun lain selain pada saya, masalah ini saya rasa mereka tak berani. Tak berani. Mungkin kalau di mereka bagi itu menjadi kesusahan, saya tak tahulah macam itu. Tapi sepatutnya kita pergi kepada cara profesional lah ya. Macam Selangor, saya hormati Selangor dan Penang, ya, mana mereka menjalankan secara profesional. Sama ada saya tolak ke tidak, itu soal kedua, betul. Makna tawaran itu mesti kena bagilah. Tak kira bukan, kalau bukan saya pun ketua pembangkang, yang lain sepatutnya bagi ada satu yang lebih keterbukaan. Sebab kami, kita kena fikir, kami sebagai adun, ya, walaupun pembangkang, macam contoh di Pahang, kami juga memberi sumbangan kepada rakyat. Bukan kami membantah semua yang tidak betul. Manakala kami bantah pun, kami akan bagi second solution ataupun penyelesaian yang lain, ya, supaya kerajaan Pahang itu lebih efisien, lebih cekap, lebih telus. Dia macam gitu. Contoh ni, masa panjang lagi ke? Masa ada lagi 20 minit. Okey. saya takut masa tak ada. Sebagai contoh, ya, saya pernah membawa perkara ini di masa sidang dewan, ya. Kerajaan Negeri Pahang pernah membagi satu konsesi kepada satu syarikat dipanggil pelumbungan pasir, contohnya, untuk sedut pasir di sungai. Premium ataupun kita kata panggil lesen ataupun kemudahan ataupun fasiliti kerajaan negeri dapat bayar cukai itu lebih kurang RM300,000 setahun. Daripada pelumbungan pasir tadi. Tetapi kerajaan Negeri Pahang, dia tak ada buat study. Dia tak ada panggil macam project management, itu tak ada. Sepatutnya dia mesti ada satu project management mengkaji jalan mana nak buat, apa fasiliti orang kampung semua. Kena buat. Tak ada. Apa yang berlaku? Kerugian. Kerana jalan itu terletak jalan kampung. Memang jalan kampung itu ditulis 7 tan berat. Yang datang tu lori 40 tan. Bukan 10 tan. Sebab kita faham. Sekali ganda je tu dah berapa kali dah. Kita faham. Sebab kita faham macam orang bisnes, orang meniaga, dia mesti nak untung. Takkan dia nak buat lori kecil. Okey, dia akan buat lori besar. Akibatnya, jalan ni saya sebut nama tempat tu, di Bangan Tanjung, di Dun Mentakap. Jalan tu habis. Rosak, jalan tu rosak. Berapa kilometer. Kalau mengikut pengiraan JKR, 1 kilometer lebih kurang 1 juta. Jadi kita ambil yang simple lah. Katakan jalan tu rosak 1 kilometer. Kerajaan negeri mendapat RM300,000 premium. Kerajaan pusat melalui MARIS kena bagi kerajaan negeri Pahang 1 juta. Ini saya cakap bisa tak logik. Inilah kami, walaupun saya pembangkang, saya membagi idea yang baik supaya kerajaan Pahang lebih efisien. Sebab itu kita harap kerajaan Pahang lebih terbuka. Jangan letakkan mindset tu menganggap, oh, kami takut kalah. Itu hak rakyat. Kalau kami pun satu masa, kalau kami memerintah pun, kalau kami tak betul pun, rakyat akan hukum kami juga. Jadi saya harap kalau kerajaan Pahang mendengar kita punya siaran ni, lebih sikap terbuka.
kepada pada Pakatan Harapan. Ya, saya rasa itu sangat. Hari ini topik kita memang menarik ya, perbandingan antara dua kerajaan ini. Bila kita bandingkan di Hello Rocket ini memang nampak jelas antara perbezaan dua kerajaan ini. Tetapi saya rasa show ini mungkin tidak dapat ditonton oleh orang ramai lah sebab bukan saluran perdana. Tapi saya rasa jika kita bandingkan sebegini memang jelas antara pimpinan antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional. Jadi mungkin kita boleh berehat sebentar dan selepas ini kita kembali dengan lebih banyak perbandingan kali ini antara bajet alternatif mungkin dengan bajet nasional 2018. Bos, air suam satu. Nasi putih satu dengan telung goreng. Ayam goreng satu. Nanti saya pulang balik. Ini pinjam. You bayar dululah RM2. Bukan, dengan GST RM2.06. Bos, air suam satu. Menarik mengenai bajet Selangor 2018, di mana jika kita melakukan perbandingan dengan bajet nasional yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri kita Najib Razak, kalau kita bandingkannya, bajet Selangor kita mempunyai lebih banyak bajet yang dikeluarkan untuk pembangunan sebanyak 53.2% dan untuk pengurusan sebanyak 46.8%. Ini adalah satu bagi pendapat saya secara peribadinya sesuatu yang amat bagus kerana kita mengeluarkan lebih dana untuk pembangunan. Di mana jika kita melihat bajet nasional 2018, ini yang sebenarnya amat mengejutkan saya apabila bajet itu dalam 280 bilion lebih, tapi bajet yang dikeluarkan untuk mengurus adalah 234 bilion, manakala hanya 46 bilion saja peruntukan yang diberikan untuk perbelanjaan pembangunan, iaitu lebih kurang dalam 16%. Mungkin YB berdua ada pandangan, mungkin boleh mula daripada YB Inzahan sebab bajet Selangor. Sekiranya kita bandingkan belanjawan Selangor dengan bajet kepada segala ibu kepada segala bajet, hanya lebih kurang tak sampai 1.5% bajet Selangor, kerana bajet Selangor hanya 3.1 bilion. Tetapi impact yang warga Selangor dapat rasai jauh kalau banding, lebih banyak kalau banding dengan bajet persekutuan, kerana peratusan untuk pembangunan tu tinggi. Dan peratusan untuk pembangunan ni penting kerana inilah yang rakyat dapat nikmati. Kerana segala pembangunan tu adalah untuk keselesaan rakyat. Kalau mengurus sebenarnya adalah untuk kemenjakan untuk gaji. Kemenjakan untuk gaji untuk pengurusan. Hanya pembangunan yang rakyat dapat nikmati secara directly. Jadi kenapa inilah sebab utama kenapa belanjawan Selangor ni rakyat lebih memberi impact yang lebih besar. Lebih banyak manfaat juga. Lebih banyak manfaat kepada rakyat. Tapi apa pandangan bajet yang dikeluarkan oleh Najib Razak yang hanya 16% sahaja yang diberikan bagi bajet pembangunan, adakah ianya mencukupi pada pandangan? Ini jelas menunjukkan rakyat tidak penting bagi Najib. Kerana dia tidak utamakan rakyat, tidak mengutamakan kepentingan rakyat. YB Zul, ada pandangan? Untuk kerajaan Negeri Pahang, buat masa saya tak boleh nak komen lah sebab belum lagi. Tapi pada asasnya yang sebelum-sebelum ini
bajet untuk pengurusan biasa lebih tinggi ya, daripada pembangunan. Di mana seperti yang saya terangkan sebelum ni ya, kebanyakannya negeri Pahang sebenarnya masih bergantung kepada pusat. Saya pun tak faham macam mana sumber, sebab sekarang ni sumber kerajaan Pahang sebenarnya kena memikirkan sumber alternatif, sumber lain, sumber baru ya, untuk menjanakan pendapatan pada negeri Pahang lah. Selain daripada sumber asli ya, yang macam yang saya sebut tadi. Jadi saya melihat negeri Pahang saya rasa tak jauh berbeza je ataupun tak banyak berubah daripada yang sebelum ini, di mana kebergantungan itu memang akan bergantung terus kepada kerajaan pusat. Itulah yang negeri Pahang setakat ini. Dan jika kita melihat antara bajet nasional 2018 berbanding dengan bajet alternatif yang telah dikeluarkan oleh Pakatan Harapan, ada orang yang mempersoalkan bahawa bajet Pakatan Harapan tidak praktikal. Kerana sebagai contoh, kalau BN hanya boleh memansuhkan 4 tol sahaja, Pakatan Harapan cakap kita boleh mansuhkan hampir semua tol. Ataupun GST, BN masih kekalkan, tetapi Pakatan Harapan cakap kita akan ada 0% of GST. Pada pendapat YB berdua, adakah bajet itu tidak praktikal? Ataupun ada sebab-sebab lain yang kita boleh merealisasikan bajet itu sebenarnya? Sebenarnya Pakatan Harapan tidak akan mengemukakan satu cadangan bajet alternatif tanpa membuat apa-apa kajian. Menurut satu analisa yang saya pernah baca, sekiranya kita boleh menghapuskan rasuah dan mengurangkan ketirisan, kita dapat jimat lebih kurang 200 bilion setiap tahun. Yang ni kita cukuplah cover GST. Kita dapat hapuskan GST sekiranya pengurusan kerajaan lebih efisien, lebih bersih dan lebih telus. Bagi toll, sebenarnya Najib tidak hapuskan toll tanpa apa-apa bayaran kepada konsesi toll. Najib perlu bayar sebanyak 118 juta setiap tahun untuk hapuskan 4 tol ni. Dan sebagai contoh, Batu Tiga dan Sungai Rasa. Tarikh tamat kontrak tu adalah 2038, 20 tahun lagi. Kalau kita darab 20 tahun dengan 118 juta setiap tahun, yang tu menjadi satu angka yang amat besar. Kita perlu memberi pampasan kepada konsesi tol. Dan akhirnya siapa yang bayar? Bukan Najib. Rakyat yang perlu bayar. Jadi kembali kepada rakyat sekali lagi. Kalau kita pandang, kita perlu pandang dari sudut lain. Jangka masa yang panjang, adakah ia berbaloi kalau kita membayar pampasan seperti macam ni? Sekiranya Pakatan Harapan ambil alih kerajaan pusat, kita boleh ikut harga pasaran sekarang untuk ambil alih semua tu. Yang tu kita akan dapat penjimatan yang lebih besar dalam masa jangka masa yang panjang. Jadi bajet kita sebenarnya praktikal lah, praktikal. YB Zul juga bersetuju. Ya, saya bersetuju. Saya cuma nak tambah sikit apa yang YB Zian cakap tadi. Dari segi GST ni sebenarnya apa yang kajian Pakatan Harapan buat tu memang benar lah. Maksudnya kita boleh hapuskan GST ya. Sekiranya apa yang Obizian cakap tadi, daripada segi ketulusan, integriti kita lebih tinggi ya. Maksudnya tak ada duit mengalir keluar ya. Dan profit kita lebih 200 bilion setahun. Sedangkan GST dia hanya collection lebih kurang 40 bilion je kan. 40 bilion setahun. Jadi 40 bilion tu sebenarnya dah boleh cover dalam 200 bilion tadi. Begitu juga dengan kenaikan minyak dan benda lain tu, kita boleh buat satu konsisten. Tidak perlu apa yang dia buat ini rakyat kelangkabut bila diwaukan besok akan naik minyak, semua pergi berbaris. Memang ada yang tanya, saya baru sedar di sini, memang ada yang komplain tentang kenaikan harga minyak. Dia cakap sekarang dah sampai RM2.38. Oh, RM2.12.
apakah cara yang boleh kita selesaikan perkara ini? Undilah apa kata harapan. Ya, itulah cara kita, dia. Kita kena tukarlah. Satu sebab utama kenapa harga minyak naik saja. Kerana mata wang ringgit tu rendah sangat. Kerana confident terhadap ringgit tu tak ada. Tidak jadi kita perlu tukar kerajaan supaya confident tu dapat kembali. Untuk menaikkan duit. Menaikkan nilai mata ringgit. Jadi memang penting pengundi-pengundi yang untuk general election ataupun pilihan raya umum ke-14 untuk tahu undi anda adalah sangat penting untuk menentukan masa hadapan negara. Jadi selepas mendengar semua perbezaan antara kerajaan di bawah pimpinan Pakatan Harapan dan di bawah Barisan Nasional, saya ingin bertanyakan kepada YB Zahan ya. Kerana kita semua tahu mungkin di bawah Kerajaan Negeri Selangor PAS tidak lagi bersama dengan Pakatan. Jadi saya ingin bertanyakan, walaupun pentadbiran kita boleh dikatakan result kita, keputusan kita agak memuaskan, tetapi dengan adanya isu dengan PAS keluar daripada Pakatan, adakah kita masih mampu mengekalkan Kerajaan Negeri Selangor pada pilihan raya yang akan datang, ataupun adakah kita mungkin akan dapat lebih banyak kerusi? Adakah apa-apa jenis analisa yang dapat diberikan oleh YB? Okey, kalau boleh, saya percaya semua parti politik berharap kita boleh elakkan tiga penjuru, sekiranya boleh. Tetapi tidak semestinya tiga penjuru tu tidak baik kepada kita. Ada sesetengah kerusi, kita perlu tiga penjuru, empat penjuru atau lebih ramai calon untuk bertanding di kerusi itu supaya kita dapat boleh dapat kemenangan yang lebih besar. Tidak semestinya tiga penjuru itu tidak baik. Jadi saya yakin rakyat Selangor, warga Selangor dapat berbanding pencapaian Kerajaan Pakatan Selangor dengan Kerajaan BN di negeri lain. Jadi saya amat yakin kita dapat kekalkan Selangor dengan penambahan kerusi. Jadi saya rasa kalau rakyat Selangor yang memang puas hati dengan pentadbiran ataupun pemerintahan oleh Kerajaan Negeri Selangor, mungkin juga boleh menyebarkan kepada kawan-kawan, rakan-rakan, keluarga, saudara mara di negeri-negeri sekeliling. Jadi mereka boleh mengambil keputusan yang lebih tepat pada masa pilihan raya umum nanti. Jadi kita juga jarang mendengar tentang situasi politik di Pahang. Jadi berdasarkan pengalaman YB Zul setakat ini, bagaimana pula pandangan YB tentang kerusi-kerusi di negeri Pahang? Adakah kita berpeluang untuk, jika tidak menawan negeri itu, kita berpeluang memenangi lebih banyak kerusi di negeri itu dengan cara pendampiran mereka pada masa ini? Oh, alhamdulillah. Saya rasa di negeri Pahang banyak perubahan. Kalau kita melihat daripada sahabat kita, daripada Bersatu, apabila Tun M ataupun Tun Mahathir banyak turun di negeri Pahang, khasnya kawasan-kawasan Felda, kita boleh melihat kedatangan ataupun kedatangan yang mendengar ceramah daripada orang ramai itu memang ramai. Jauh bertambah. Lebih tinggi berbanding. Memang jauh berbeza. Maknanya support ataupun sokongan orang Melayu itu bertambah. Jadi saya yakin dengan adanya pakatan yang baru ini, satu perubahan yang besar akan berlaku di tinggi Pahang. Tapi kalau kita tengok hari sekarang, sebab pilihan raya umum semakin dekat, tiap-tiap hari TV1 dan TV3 dia akan mengumumkan segala-gala berita tentang Kerajaan Negeri Selangor dan Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Jadi berbanding dengan Pakatan Harapan, kita tidak mempunyai media perdana, kita mungkin tidak mempunyai saluran yang seluas Barisan Nasional. Jadi pada pendapat YB berdua, bagaimanakah kita boleh mempromosi ataupun menyebarkan lebih banyak informasi-informasi dan kebaikan kerajaan negeri di bawah pemerintahan Pakatan Harapan kepada orang di luar sana, supaya mereka betul-betul dapat melihat perbezaan kepemerintahan antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional?
Ya, kalau tak main fitnah atau tak tipu tu bukan TV1. bagi Selangor, saya percaya tiada satu kampung pun yang tiada akses jalan atau tiada akses internet. Jadi saya, bagi saya, pendapat saya, social media adalah social penting media di negeri Selangor. Oleh sebab itu, kerajaan negeri Selangor juga menawarkan free wifi. Free wifi kepada semudun. Kerana kami nak lebih ramai, warga Selangor yang dapat akses ke internet untuk dapat maklumat yang betul. Dan kerajaan negeri Selangor juga ada portal sendiri seperti Media Selangor dan Akhbar Selangor Kini. Yang kami akan agihkan ke Pasemalam ke merata tempat. Jadi penting untuk memberi perkongsian, share di Facebook ataupun forward kepada kawan-kawan jika penonton di luar sana memang merasakan informasi-informasi ini baik untuk pengetahuan umum lah. Ya, sebenarnya peminat Facebook saya ramai juga pakcik-pakcik dan makcik-makcik. Mereka juga guna Facebook. Mungkin wakil rakyat juga lebih senang kan berkomunikasi dengan mereka. Jadi kita dah hampir sampai ke penghujung rancangan. Saya cuma ada satu soalan yang terakhir lah. Apakah pandangan dan harapan terhadap pilihan raya umum yang ke-14? Bagi saya, saya memohon. Yalah, kalau boleh, bukan kalau boleh. Mesti boleh. Kalau boleh. Kita tak kalau kita yakin kita akan. Kita berharap daripada segi apa tu SPR yang terlibat dengan pemilihannya supaya lebih sikap terbuka atau profesional lah ya. Sebabnya kalau kita tengok yang masa kini pun kita nak dapatkan senarai pemilihan pun nak kena bawa photo stick lah, semua kerja-kerja kelakar ya, saya rasa tak perlulah macam itu. Sediakan CD yang macam biasa ya, kemudian pecahan sempadan ke apa itu semua tu hendaklah diberitahu awal kepada parti-parti yang terlibat. Jangan kita tak mahu ada satu yang hanky-panky ataupun penyalahan guna kuasa ketika apa ni bila nak pemilihan raya akan datang ya. Jadi lebih sikaplah sebab rakyat itu adalah hak mereka untuk menentukan masa depan mereka. Jadi SPR tu kena bekerja sebab kamu di bawah pejabat awam, tak perlu semua tak perlu takutlah tekanan daripada Barisan Nasional ke apa. Ikut je. Kalau nak kena kata nak kena tukar buat macam mana? Kamu jalan yang baik. Kan? Mesti ada pegangan. Itu bagi saya lah. Saya juga ingin memohon kepada seluruh rakyat Malaysia untuk bagi peluang kepada Pakatan Harapan satu kali. Kerana kita rakyat Malaysia telah memberi peluang kepada Barisan Nasional sebanyak 13 kali. Kenapa kita tidak cuba sekali Pakatan Harapan satu kali? Dan saya yakin sekali cuba tentu akan suka. Sekiranya tak suka, pada PRU 15, tukar balik. Seperti apa yang YB Tengku Zul kata sekali, kita mesti boleh, bukan kalau boleh. Kita mesti boleh tukar kerajaan. Kita mesti pastikan Pakatan Harapan boleh ambil alih Putrajaya demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Okey. Jadi kita telah pun sampai kepada penghujung rancangan. Saya rasa hari ini kita mempunyai diskusi yang sangat menarik ya. Jadi saya ingin mewakili penonton untuk mengucapkan terima kasih kepada YB berdua kerana sudi menghadir kepada rancangan Hello Rocket dan bersama dengan penonton Hello Rocket. Jadi di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton kerana menonton rancangan ini. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Sebelum kita beralih kepada aktiviti-aktiviti yang produktif pada malam Jumaat seperti baca Yasin, Qiyamulail bersama suami atau isteri, apa kata kita sembang dulu? Oh.
Episod kali ini saya akan bagi 5 sebab kenapa mengundi itu. Mengundi bagi kita kuasa untuk memilih. Kuasa untuk memilih ni petanda kita dah layak untuk tentukan apa yang kita nak dalam hidup kita. Kalau kita kecil-kecil, kita tak ada kuasa memilih. Kita tak boleh pilih nama. Kalau mak bapak kita bagi kita nama nyonyot, nyonyotlah kita sampai ke akhir usia. Tapi bila kita semakin dewasa, ada banyak benda yang kita boleh buat pilihan. Nak girlfriend dan boyfriend macam mana pun, kita pilih sendiri. Betul tak? Ini pilihan saya. Saya mesti sokong. Sebab kedua, kenapa mengundi itu cool ialah kita mengundi kerana kita sayangkan negara kita. Bila kita sayangkan sesuatu, kita tentu nak yang terbaik untuk apa yang kita sayang. Sebagai rakyat, kita nak negara ini diuruskan dengan cara yang terbaik oleh orang yang terbaik. Terbaik belaka. Sebab undi kita ni penentu sama ada kekayaan negara ni melimpah pada kita ke atau pada Miranda ke. You were in my dream last night. Melimpah dan macam. Sebab yang ketiga, kenapa mengundi itu cool? Kerana orang yang mengundi itu menunjukkan dia ambil berat tentang masa depan. Kan sejak kecil kita dah diajar untuk ambil berat tentang masa depan kita. Kena fikir dah besar nanti nak jadi apa. Nak jadi askar, nak jadi polis, nak jadi polis angkasa gaban, nak jadi Ultraman. Sebab keempat, kenapa mengundi ini cool ialah kalau kita mengundi, kita berhak untuk komen. Kalau ada benda tak kena, kita nak buat bising. Orang lain tak boleh bising sebab kita buat bising. A few moments later. Bisingception. Sebab kelima dan terakhir, kenapa mengundi itu cool ialah dengan mengundi kita boleh memastikan sistem demokrasi di Malaysia berjalan dengan normal. Normal ni maksudnya ialah dia sentiasa ada penggiliran. Malam ini Abang Jamil pulang rumah Kak Tipa. Besok malam rumah Cik Hasnah. Lusa malam rumah Ani. Begitulah seterusnya bergilir-gilir sampai Abang Jamil mampus. Itu bergilir-gilir lain tu. Tapi betul lah kan? Jadi untuk memastikan sistem ni berjalan normal balik, ada penggiliran, maka kita kena mengundi. Okey, itu 5 sebab kenapa mengundi.